Sepanjang tahun 2018, di Disdaldukabe PPPA Kabupaten Karimun mencatat terdapat 21 kasus tindak pidana kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Karimun. Guna menekan angka kriminalitas kasus tindak pidana kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di wilayah Kabupaten Karimun, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memberikan edukasi pendampingan hukum terhadap 100 orang perempuan di lingkungan pemerintah Kabupaten Karimun. Hal tersebut tentunya berkaitan dengan tingginya angka kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di wilayah Karimun. Jadi kegiatan ini merupakan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi perempuan berhadapan dengan hukum. Harapan kita adalah dengan kegiatan ini memberikan pengayaan atau wawasan hukum kepada khususnya kaum perempuan, khususnya masyarakat kita. Kita mengundang peserta ini dari kader-kader posyandu, kader KDRT yang ada di 4 kecamatan di Pulau Karimun. Dengan dilaksanakannya kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi pendampingan hukum terhadap perempuan agar diharapkan dapat menekankan angka kekerasan yang terjadi terhadap kaum perempuan khususnya di wilayah Kabupaten Karimun. Dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, Aziz Maulana melaporkan.